Satu action. Tak mau ke daerah di Manggarai yang kalau musim hujan tapi daerahnya tetap hangat dan ya nggak terlalu hujan ya, cuacanya sangat bagus sekali. And in this video, in this time I wanna go to Porong. Jadi gue mau ke Porong kali ini. Yeah, buat yang belum tahu kalau Porong itu ibu kotanya Manggarai Timur ya, new ya, new kabupaten ya, kabupaten baru, bukan kabupaten baru, sudah lama juga sih. And kita mau jalan-jalan ke Porong, meet some friend, and yeah, kita mau bersenang-senang, banyak sekali kesenangan yang akan kita lakukan kali ini. So ikuti vlog gue kali ini, let's go. Buat yang penasaran kita mau ngapain aja di Porong, jadi ikutin terus vlog ini, everybody let's go to Porong. Ya, ini tempat yang gue bilang super keren sekali kalau kamu melewati jalur Flores, Route yang Flores atau Labuan Bajo Ende Flores, kamu kunjungin, buat kamu istirahatin, buat kamu chill sebentar di sini. Nah, lokasinya ini di sekitaran Danau Ranamis ya, nama danaunya ada, karena ada danau juga di sini di belakang sini. But I don't wanna go there this time, maybe next time ya. Yeah. I will go there because in this video I gonna go to Porong. Jadi ya, yeah, kita mau ke Porong kali ini. But yeah, I wanna take a rest here for a while, 1-2 minutes, 3 minutes, take some good shot from here. Dah, sekarang gue sudah sampai di Porong guys. It's gonna eat. Punya makan siang di sini karena sekarang sudah jam. Dan suasananya ini sudah sangat hangat sekali. After we get lunch, we gonna go find my friend. We gonna meet my friend. And yeah, come on. Yeah, let's see what we gonna do there. Yeah. So jadi guys, gue sudah di tempatnya teman gue, di rumah teman gue, Mr. Indo. Jadi dia yang akan guidein gue, dia yang akan ajak gue keliling-keliling Porong dan sekali Porong. Jadi kita sekarang mau kemana ini? Ke Liang Bala. Liang Bala ya. Ada apa di sana ntar? Di sana kita bisa lihat sunset. Sunset ya. Timurnya Manggarai. Timurnya Manggarai ya. Jadi dari sini ke sana sekitar? Sekitar 10 menit. 10 menit ya. Oke, jadi kita ke sana ya. Dari pusat kota Porong kita bisa menemukan sunset hanya dengan jarak tempuh 10 menit. Wih, mantap. High five, let's dari go. Dari Timur Manggarai kita bisa melihat sunset yang ada di barat. Wih. Okay, ladies and gentlemen, we just arrived at the beach Liang Bala right now. Jalannya masih kayak gini, jalan setapak, tanah kayak gini. And yeah, it's feeling good here. Yeah. Okay. Yo. Sudah sampai, okay? Sudah sampai. Ya? Okay, here we go. Sunset. Jadi perkenalkan sedikit mengenai tempat ini, okay? Sambil jalan saja. Yeah. Kalau yang sebelah kanan kebun ya. Yang sebelah kiri kebun juga. Calon kebun karena baru dibersihkan. Oke. Jadi teman gue ini asli Porong, Kota Komba ya kayak. Ya, Kota Komba. Jadi dari tempat ini, dari pantai ini kita bisa lihat matahari terbenam dari sebelah timurnya ya. Manggarai ya. Dari timurnya Manggarai. Dari timurnya Manggarai. Terbenamnya matahari di barat. Matahari ya. Jadi yang paling kerennya itu geng, jadi kita bisa lihat dengan jelas ya dari sini sunset pointnya. Jadi ini the best place nya Porong ya, Manggarai Timur, tempat terbaik, prima donanya Porong Manggarai Timur ya, yeah. Kalau dibilang-bilang ya, kalau bisa dibilang begitu. Oke, jadi kita sudah mau masuk di pantainya. We gonna take one shoot, two shoot over there ya. Jadi yeah, let's see what we got over there. Let's go. Jadi everybody, gue sudah sampai di Liang Bala.
sekarang sama brother gue Mr. Intok. Jadi ya pantainya agak kotor ya karena musim hujan juga dan karena air lautnya juga agak naik sedikit, but this is the best place I ever visit in the entire Manggarai. Yes, jadi tempatnya ini keren sekali kayak Bali. Jadi kita bisa lihat sunset di sini. Jadi sunsetnya sekitar 10-15 menit lagi. Jadi we gonna check a suit for the best sunset from Manggarai Timur, Borong. Jadi stay tuned terus. Jadi ombaknya di sini juga it's a beautiful wave. We can do some surfing here or skimboard. Jadi kalau gue bawa papan surfing gue di sini, gue bisa surfing di sini. But not this time. Ya. Ombaknya over there. But not that big. It's a small, but yeah, it's good enough for learning how to surfing here also. But yeah, ombaknya keren sih. Buat kamu pecinta sunset, anak senja, kalau mau menikmati the best sunset point from Manggarai Timur, Borong, tempatnya di sini di pantai Liang Bala Borong. Kalau dari Ruteng sekitar 1 jaman lebih, pakai motor atau 2 jam pakai mobil, dan kalau jalan kaki bisa semingguan atau lebih ya, kalau kamu jalan kaki dari Labuan Bajo atau Kota Ruteng. Tapi kalau dari Kota Borong sekitar 5, 6, 7 menitan aja sudah sampai di sunset point. Best beach ever here. Okay, my boy, everybody, every people who watch this vlog. Jadi segitu aja vlog kita kali ini ya. Yeah. Jadi ya yeah, Borong it's special juga ya buat teman-teman yang suka berburu sunset atau berburu wisata pantai. Come to Borong. Jadi lokasi tempatnya di sini, Pantai Liang Bala Borong.